Selamat malam, salam sejahtera, salam ubah, salam bagaikan harapan. Macam how? Baik. Amat baik. Kerau. Pertama sekali, terima kasih kepada Cikgu Abu kerana memberikan kita tempat untuk bertapak di Kampung Cokro ini. Dia bukan mudah kenapa Cikgu. Kerana ini merupakan sejarah. Bila sejarah akan tercipta pada 1965 nanti, orang akan kenang beberapa orang-orang yang berjasa besar. Antaranya Cikgu Abu, antaranya Ustaz, antaranya tuan-tuan dan puan-puan sekalian yang berani ingin menerajui perubahan. Tadi siang ada sekumpulan pengkaji orang daripada universiti, seorang daripada US, seorang daripada Singapura, seorang daripada Singapura tu dia ada dua. Seorang tu daripada universiti NUS, seorang pada NTU. Datang bertemu dengan saya dekat kedai kari kambing tu kan, yang bawah pejabat PPBM. Ingin menemu ramah tentang Sempang Renggau dan perubahan yang bakal berlaku di Sempang Renggau. Saya agak terkejut. Kenapa? Dalam banyak-banyak tempat di Johor, mereka mencari Sempang Renggau. Sedangkan Sempang Renggau sebelum ni tak ada orang ambil pusing. Sebelum ni, orang tak ambil pusing dan tak ramai orang kenal. Kalau sebelum ini, Sempang Renggau hanya dikenali dengan penjara. Betul, dikenali dengan penjara dan dikenali sebagai simpang. Simpanglah tempat orang lalu aja. Tetapi semenjak kebelakangan ini, Sempang Renggau mula dikenali. Kenapa? Kerana sedikit demi sedikit kita telah cuba untuk membawa, memperkenalkan Sempang Renggau ke... Sempang Renggau ke peringkat nasional dan juga ke peringkat antarabangsa. Kalau pengkaji daripada Singapura, daripada Amerika, daripada merata dunia boleh datang nak kaji tentang bagaimanakah perubahan yang bakal berlaku kepada Sempang Renggau. InsyaAllah selepas perubahan, kita akan lihat banyak lagi perkembangan yang akan berlaku di Sempang Renggau. Dengan syarat, sejarah kena tercipta di Sempang Renggau. Dan ini penting untuk anak-anak kita, untuk anak cucu kita, kerana jikalau Sempang Renggau sudah dikenali di peringkat antarabangsa, ia akan menjadi satu tempat tumpuan. Perniagaan akan lebih laku. Orang akan ramai datang, orang ramai ingin melabur, dan insya-Allah pembangunan akan berlaku. Dan yang lebih penting sekali, bukan pembangunan fizikal semata-mata, bukan pembangunan material, tetapi juga pembangunan dari segi jiwa-jiwa, minda anak muda dan bakat-bakat. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, seperti mana saya selalu sebutkan, di Sempang Renggau banyak permata-permata. Wardina agak keterlaluan bila mengatakan saya sebagai permata Sempang Renggau. Tidak, permata Sempang Renggau adalah anak-anak Sempang Renggau sendiri. Anak-anak tuan-tuan, anak-anak puan-puan, cucu-cucu tuan-tuan, cucu-cucu puan-puan. Dalam saya beberapa minggu berada di Sempang Renggau, saya telah temui ada di antara anak-anak Sempang Renggau yang menjadi juara motor. Bukan motor rempit, tak, sukan bermotor, sukan kereta, menjadi wakil Malaysia sepak takraw, bermain untuk JDT dan pelbagai lagi bakat-bakat yang ada di Sempang Renggau. Tetapi malangnya tidak digilap dan tidak diberikan tumpuan. Saya yakin jika Sempang Renggau diberikan penekanan, diberikan pembangunan yang sepatutnya, Sempang Renggau boleh lebih maju daripada tempat-tempat berdekatan dengannya. Tetapi perlulah ditangani beberapa isu utama di Sempang Renggau. Antara utamanya ialah isu air. Selagi isu air tak selesai, selagi itu orang nak melabur pun fikir 2-3 kali. Sempang Renggau tempat yang subur untuk dibangunkan ekoturism, iaitu pembangunan pelancongan berasaskan tani. Kita ada ladang nenas yang besar dan ini yang sesuai untuk kita bangunkan untuk ekoturism.
kita ada kelapa sawit, kita ada krepek-krepek dan sebagainya. Sempah Renggam menjadi tempat yang menarik jikalau diadakan cawangan mana-mana universiti yang nak mengkaji tentang pertanian. Kerana apa? Kerana Sempah Renggam ini kawasan pertanian yang subur. Jadi kalau kita lihat di situ potensi amat besar untuk Sempah Renggam dibangunkan. Cuma kena selesaikan beberapa isu. Antaranya isu air, antaranya isu kenderaan awam, antaranya isu kesihatan. Kita ada klinik kesihatan tetapi kita dapati ubatnya tak cukup. Betul tak? Betul. Saya tak tahu, yang beritahu saya orang-orang Sempah Renggam, kita baca kat Facebook, kita baca dekat apa media sosial, itu yang berlaku. Ubat reject. Ah, itu saya belum jumpa lagi. Tapi kalau Tokey cakap ubat reject, itu berlaku. Kan? Dan kemudahan prasarana yang paling asasi iaitu kenderaan awam untuk datang ke Sempah Renggam. Beberapa minggu saya berada kat sini, Sempah Renggam, saya dapati banyak tempat-tempat makanan yang istimewa. Banyak restoran yang unik, yang orang luar pada saya patut tahu dan patut datang. Dan begitu juga bila kita lihat sukan bermotor, ialah kalau malam minggu tu kan, dengan rempit brong-brang kat tepi jalan. Tapi kalau kita buatkan macam litar itu, untuk bakat-bakat anak muda ni disalurkan ke peringkat yang profesional, ini kan akan menjadi saham kepada Sempah Renggam itu sendiri untuk dibangunkan. Begitu juga kalau dibangunkan institusi apa ni, pendidikan tinggi. Sebab itu Pakatan Harapan Johor menawarkan supaya dibina Universiti Johor di mana? Yang mana kita akan usahakan jikalau Pakatan Harapan menang di Johor, untuk ada satu cawangan Universiti Johor di Sempah Renggam untuk pembelajaran tentang pertanian dan teknologi pertanian. Tapi untuk mencapai arah tersebut, untuk mencapai Pakatan Harapan mendapat Nusa Jaya memerintah di Johor, kita kena pastikan bukan sekadar kita menang Parlimen Sempah Renggam, tetapi juga kita menang di dua-dua DUN di Sempah Renggam. DUN Layang-Layang dan terutamanya di DUN Macap. Apa ni namanya, Kampung Copro masuk dalam DUN Macap. DUN Layang-Layang. Jadi kita perlu pastikan DUN Layang-Layang dan DUN Macap juga dimenangi oleh Pakatan Harapan. Di samping itu, Parlimen perlu dimenangi oleh Pakatan Harapan. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, untuk siapa yang mengikuti perkembangan di Facebook, nama Sempah Renggam menjadi popular kebelakangan ini. Dan kita lihat di pihak Barisan Nasional telah mula bersikap defensif. Sepatutnya kalau kerajaan ini dia yang bersikap ofensif ataupun dia yang bersikap apa ni, ke depan. Ini tidak, dia terpaksa menjawab isu air. Contohnya tadi petang telah dijawab oleh salah seorang daripada mantan ADUN. Sekarang ni dia tidak ada pembangkang, tidak ada kerajaan di waktu ini. Sehingga menjelang pilihan raya, sehingga menjelang 9 Mei nanti, Parlimen dah dibubarkan. Tak ada kerajaan, tak ada pembangkang. Sebab tu tadi disebutkan, Ustaz sebut kata pembangkang, itu tak betul loh. Ya, di waktu ini sama. Pakatan Harapan dan Barisan Nasional. Ya. Dan kita lihat bagaimana Barisan Nasional mula menjawab isu air. Dan dia jawab, dia kata, oh kita menjanjikan nak buat gini, peruntukan 10 juta, 30 juta gitu. Kita katakan, kau bukannya pembangkang. Sebelum ni kau sudah jadi kerajaan dah berapa tahun? Kau tak buat pun. Tak buat pun. Takkan setiap kali pilihan raya, pilihan raya 2013, janji kita ada peruntukan begitu juta, begini juta, begini juta. Menang kau tak buat. Kemudian kata, kita telah perjuangkan di Dewan Undangan Negeri. Engkau tu kerajaan. Kau tu bukan pembangkang. Bukan kerja kau perjuangkan, kerja kau buat ikut cakap. Betul. Sebab itu kalau dalam bahasa Cantonese disebutkan kong to muaya. Maksudnya cakap banyak tak guna. Kan? Bukannya mereka baru menang pilihan raya yang lepas. Sebelum tu pun mereka menang juga. Dan lebih menarik lagi, yang menjadi ahli parlimen kita dah dua penggal. Ya? Beliau juga merupakan pengerusi Suruhanjaya Pengurusan Air Negara, SPAN. Jadi pada saya yang perlu disampaikan kepada orang-orang keliling, kepada saudara mara, kepada masyarakat di Kampung Cokro ni, iaitu masalah kita yang kita hadapi ni perlu diberikan penyelesaian.
dan BN gagal menyelesaikannya sehingga hari ini. Betul tak? Betul. Okay. Kalau betul, kita kena beritahu kepada orang-orang kampung. Itu yang pertama. Dan yang kedua, saya rasa masalah yang paling utama pada hari ini ialah kenaikan harga barang. Kenaikan kos hidup. Kita nak bayar rapi, kena bayar GST. Tukar tayar motor, GST. Tukar tayar kereta, GST. Beli minyak masak, GST. Bila barang banyak, GST, orang berniaga terpaksa naikkan harga barang. Bila harga barang naik, tetapi gaji tak naik, apa yang berlaku? Kita tak mampu nak beli barang. Akhirnya, orang berniaga pun mendapat kesan. Begitu juga rakyat seperti kita pun terlagilah terkesan. Sebab itu antara janji Pakatan Harapan yang akan dilaksanakan Tun Dr. Mahathir insya-Allah bakal Perdana Menteri ke-7 Malaysia apabila Pakatan Harapan menang pilihan raya nanti membentuk kerajaan di Putrajaya. Antara perkara pertama yang akan dilakukan dalam tempoh 100 hari adalah untuk menghapuskan GST. Tapi untuk mencapai ke arah tersebut, kita kena pastikan Pakatan Harapan menang parlimen banyak. Bermula dengan parlimen Sempang Renggam. Bermula dengan pengundi di Kampung Cokro. Jadi saudara-saudari, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, tadi ada orang kata bilangan kita sikit, bilangan mereka banyak. Kita orang datang tak boleh nak berikan duit, habis kuat pun kita berikan air kopi. Nasib baik kopi susu. Bukan kopi kosong saja, bukan kopi O. Kopi susu dan adalah kek yang nampaknya macam sedap, tapi saya sedang bercakap, tak boleh makan. Ya? Itu je yang kita mampu belikan. Kita tak mampu nak beri duit seorang 100, seorang 50 ringgit, tak ada. Sebab apa? Sebab kita tidak menyamun duit rakyat. Ya. Yang kita boleh berikan ialah apa? Kita berikan harapan supaya kita bersama-sama membentuk masa depan Malaysia yang lebih baik untuk anak cucu kita. Ada orang kata, ada orang kata, alah ini Pakatan Harapan tak ada pengalaman, tak boleh memerintah, dia boleh kasih janji saja. Ini yang cakap ni kau mabuk ke apa? Dia mabuk. Mabuk ke apa? Ini Perdana Menteri yang kita tawarkan ni pernah memerintah 22 tahun jadi Perdana Menteri dan di zamannya Malaysia menjadi apa? Antara Tiger Asia. Harimau Asia dari segi ekonomi. Nama Malaysia sebaris dengan apa? Dengan Korea, dengan Taiwan, dengan Hong Kong, malah dengan Singapura pada waktu itu pun kita setara. Kita mesti ingat itu. Dan di zaman itu 90-an kalau kita masih ingat lagi, beasiswa banyak diberikan kepada pelajar-pelajar universiti. Saya antara yang menikmati beasiswa tersebut. Sebab tu bila saya jumpa Tun, saya jumpa dengan Datuk Seri Anwar Ibrahim, saya katakan terima kasih pada mereka banyak-banyak kerana polisi zaman mereka menyebabkan saya dapat beasiswa untuk belajar luar negara dan ramai rakan-rakan saya dapat beasiswa belajar ke universiti tak kena bayar PTPTN. Macam anak-anak tuan-tuan dan perempuan sekalian. Dan anak saya juga. Tapi anak saya tak ambil PTPTN. Mengarut. Kan? Lebih baik kita hempas tulang pat kerat kita ni cari duit biar dia belajar, kita tak mau dia keluar saja universiti menganggur. Sebab menganggur berhutang. Sebab kalau orang ambil PTPTN, apabila mereka keluar universiti, terus menjadi penghutang yang terhormat. Orang yang berhutang. Kalau boleh kita tak mahu seperti itu. Kita mahukan supaya insyaAllah universiti-universiti kita boleh menawarkan beasiswa seperti mana tahun 90-an dulu. Jadi kita katakan kepada orang kata, Pakatan Harapan tak ada pengalaman, engkau ni memang betul tak tahu mabuk ke ataupun apa cerita. Kita ada Perdana Menteri yang pernah jadi Perdana Menteri 22 tahun. Nanti ada orang kata, alah, dia ni dah tua, nyanyuk. Dia kata, kita katakan pula, kalau dah tua, dah nyanyuk, kenapa Najib takut nak berdebat dengan dia? Nothing to hide. Kalau dia tua, dia nyanyuk, kita lihat wakil-wakil duta daripada Eropah dan sebagainya datang jumpa dia. Wartawan-wartawan luar negara datang jumpa dia. Takkanlah kita lebih tahu nyanyuk daripada orang-orang itu semua. Dan kemudian bukan Tun Dr. Mahathir saja yang kita ada. Kita ada dua mantan timbalan Perdana Menteri. Datuk Seri Anwar dan juga Tan Sri Mohdin Yassin. Begitu juga kita ada menteri besar-menteri besar. Tan Sri apa Datuk Seri Azmin,
Datuk Seri Mukhlis dan juga Ketua Menteri apa ni Lim Guan Eng. Dan begitu juga kita ada barisan kepimpinan-kepimpinan di kalangan orang-orang muda yang boleh insya Allah membawa Malaysia ke tahap yang lebih baik daripada hari ini. Tapi saya cakap kepada mereka, korang jangan takut. Kalau Pakatan, bukan kalau, apabila Pakatan Harapan jadi kerajaan, BN jangan risau. Rakyat tak perlu risau. Dia kata, nanti serupa macam BN juga, rasuah gitu. Saya kata, jangan risau. Tak perlu takut. Kenapa? Tak akan berlaku rasuah. Tak akan berlaku salah guna kuasa. Dia tanya kenapa? Sebab saya kata, bila Pakatan Harapan jadi kerajaan, pembangkangnya adalah BN. Dan pada waktu itu, BN akan menjadi pembangkang terkuat dalam sejarah Malaysia. BN akan menjadi pembangkang terpandai dalam sejarah Malaysia. BN akan menjadi pembangkang yang akan memastikan kerajaan Pakatan Harapan tak boleh nak buat rasuah, tak boleh nak klepek, tak boleh nak kleptokrat, tak boleh nak samun. Sebab apa? Semuanya dalam kocik mereka. Ya, hanya penyamun yang tahu bagaimana cara nak menyamun. Jadi kerajaan yang baru naik akan berhati-hati. Engkau tak betul, ini pembangkang dah tahu cara-caranya. Sebab itu kita mengharapkan sangat tuan-tuan dan puan-puan, kita kena berusaha supaya BN menjadi pembangkang mulai 9 Mei nanti. Bermula dengan Parlimen Sembang Tengah dan juga Dun Layang-Layang dan Dun Macap. Tugas apa? Tugas kita semua. Tugas pencipta-pencipta sejarah macam tuan-tuan dan puan-puan. Apabila 10-20 tahun lagi anak cucu kita baca buku sejarah, dia lihat Sempang Renggam pada pilihan raya 2018 telah bertukar menjadi milik Pakatan Harapan. Putrajaya menjadi Pakatan Harapan. Pada waktu itu anak cucu kata, anak cucu kita akan berkata, inilah kerja atuk aku dulu. Inilah kerja bapa aku dulu. Inilah kerja kongkong aku dulu. Waipo aku dulu. Ini kerja mereka. Mereka sayangkan negara, mereka sayangkan kepada kita. Dan mereka merupakan pencipta sejarah. Tuan-tuan dan puan-puan, jangan pandang rendah, jangan pandang remeh keadaan kita pada hari ini. Kerana apabila perubahan berlaku, tuan-tuan dan puan-puan merupakan ejen perubah dan pencipta sejarah bermula di Sempang Renggam. Tapi bila nak jadi pencipta sejarah, tak boleh jadi sekadar tepuk tangan dan dengar ceramah saja. Kita kena aktif. Orang Jawa bilang proaktif. Saya tak tahulah, saya baru belajar bahasa Jawa. Ya? Kena proaktif bagaimana? Kena start berkempen. Bagi orang-orang muda yang ramai di bawah apa itu kegelapan itu, kena tampil ke hadapan. Bantu ke hadapan, sebarkan leaflet-leaflet, sebarkan kita punya apa ni bahan-bahan dan juga kempen kepada rakan-rakan anda. Kerana perubahan yang kita hendakkan ini merupakan masa depan anda sekalian. Kita nak bangunkan Malaysia, nak hapuskan GST dan juga nak bangunkan Sempang Renggam. Untuk siapa? Untuk anda sekalian juga. Tapi kita bangunkan, kita takkan jadi seperti BN. BN bilang dia buat semua. Tak. Bagi Pakatan Harapan, kita katakan kita buat bersama. Kerana apa? Kerajaan milik rakyat, kepada rakyat, untuk rakyat. Jadi bermula di Sempang Renggam, kita kena bekerja bersama. Waktu tak banyak, 8 hari saja lagi. Dan untuk tuan-tuan dan puan-puan sekalian, terutamanya bagi warga emas, tadi kita bincang, Wardina bilang permata kan. Di depan saya ini banyak yang emas-emasnya, rambutnya pun dah berkilat-kilat kan. Jadi warga emas Sempang Renggam kena kerja lebih sikit untuk beritahu kepada rakan-rakannya. Rakan sekampung di Kampung Cokro ni, Kampung Sari dan juga kampung berdekatan, beritahu mereka dah lama sangat. Kali ni kasih ubahlah. Kasih jadi pembangkang dah BN. Kita nak yang baru. Nanti dia bilang nanti nak yang baru pun rosak juga. Tak apalah, dah rosak kita tukar. Kan? Jadi sentiasa yang naik itu berusaha untuk tak jadi rosak. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, waktu tak banyak.
kita berhadapan dengan keadaan, kalau kita tak buat perubahan pada pilihan raya kali ini, kita tak akan dapat perubahan di lain waktu lagi. Lain tahun, tahun pun kita tidak tahu sama ada akan hidup sejauh mana lagi. Dan kesepakatan Pakatan Harapan seperti hari ini, kita tak pasti berlaku lagi ataupun tidak. Kerana sebelum ni tak dapat nak sepakat sebab ada PAS. Sukar nak sepakat. Tapi hari ini kesepakatan kita, kita lihat. Satu Pakatan Harapan boleh setuju dengan bakal Perdana Menteri, boleh setuju dengan satu lambang dan boleh bekerja bersama. Contohnya seperti apa yang berlaku di Sempang Renggam. Parti-parti komponen Pakatan Harapan yang berbeza, DAP, Bersatu, Keadilan dan juga apa tu Amanah, boleh bekerja dalam satu saf, boleh bekerja sama dalam satu pasukan yang dinamakan sebagai Pakatan Harapan. Dan insya-Allah saya yakin pada malam ini akan diberikan bahan-bahan kempen. Saya harap tuan-tuan dan puan-puan, pakcik-pakcik, makcik-makcik, adik-adik, kakak-kakak, abang-abang, tolonglah edarkan di tempat masing-masing. Tolonglah edarkan di pejabat masing-masing. Tolonglah edarkan kepada jiran masing-masing. Tolonglah edarkan kepada saudara masing-masing. Kita hari ini juga ada WhatsApp. Saya yakin kebanyakan, walaupun warga Mas ke, ada kurang-kurangnya WhatsApp. Dan ramai yang ada akaun Facebook. Saya terkejut tadi kita pergi ke kawasan-kawasan yang kononnya kawasan hitam. Ya, yang kononnya kawasan hitam dulu, kat Parit Haji Hashim, dekat Pineapple, dekat Parit apa lagi kita pergi. Ya, dekat Kampung Tengah. Bila kita jumpa orang, mereka tahu, eh ini Dr. Mazli. Saya kata, eh ngeri pula kita, macam mana boleh kenal dia duduk lah kelapa sawit gitu. Ah, yang dalam Facebook tu. Ah, yang beritahu ni orang warga Mas, duduk dekat kelapa sawit, kampung, tetapi buka Facebook. Jadi saya kata macam ini harapan cerah lah. Dan saya yakin, siapa yang memperkenalkan pakcik-pakcik, makcik-makcik ni dengan Facebook, anak-anak mereka yang kerja, belajar dekat luar. Jadi saya harapkan, sekali lagi kepada penduduk Kampung Cokro, jangan takut untuk berubah. Kita berubah ini kalilah untuk masa depan Malaysia, untuk masa depan Johor, untuk masa depan Sempang Renggam. Dan yang lebih penting, dalam keadaan kita yang serba terhad, mungkin kita tidak punya wang yang banyak seperti orang lain yang boleh bagi-bagikan dedak. Kita tidak punya apa ni, banyak kemudahan. Orang lain boleh gunakan fasiliti kerajaan, walhal mereka bukan kerajaan lagi. Mereka boleh gunakan banyak duit. Kita dalam keadaan terhad ini, kita jangan berasa lemah. Kenapa? Kerana dalam sejarah, banyak peristiwa, golongan yang sedikit dapat kalahkan golongan yang ramai. Golongan yang kecil dapat kalahkan golongan yang besar. Orang yang kecil dapat kalahkan orang yang besar. Bagaimana? Dia ada dua sebab. Yang pertamanya pertolongan daripada Allah. Tetapi pertolongan daripada Allah, dia tidak datang percuma-cuma. Dia kena datang dengan hukum alamnya. Hukum alamnya bagaimana golongan sikit nak kalahkan golongan besar, golongan yang kecil nak kalahkan golongan besar? Iaitu mereka kena berstrategi. Kena berperancangan. Kerja kena tersusun. Kerja kena berdisiplin. Tak boleh kerja sembrono aja. Kena berstrategi dan berdisiplin. Sebab itu, dalam keadaan kita seperti ini, untuk menang, kita kena buat kerja di luar kebiasaan. Kena kreatif. Kena, orang putih bilang, unconventional. Unconventional. Sebab itu dengan adanya daerah mengundi seperti ini, mungkin orang takut nak datang ceramah seperti ini. Walaupun kita nampak ada mungkin di bawah pokok-pokok, ada yang sembunyi kat tepi-tepi tembok. Tembok tak ada, tepi pokok, tepi semak, ada yang dengar dekat rumah dan sebagainya. Tetapi kalau kita pacakkan wayang, tunjukkan gambar cerita Dr. Mahathir tu, yang Dr. Mahathir dengan budak kecil tu, yang saya yakin ramai pakcik-pakcik, wak-wak yang ni yang nangis tengok cerita tu kan. Jangan tipulah kalau kita tak nangis. Kita yang orang muda tengok pun mengalir air mata bila anak kata masuk abuk lah. Tayangkan cerita itu. Tayangkan beberapa ceramah-ceramah. Kalau tak ceramah pun, ceramah orang takut nak dengar. Cerita-cerita yang banyak dibuat oleh Pakatan Harapan, oleh orang-orang muda, untuk memberikan kesedaran. Dan yang lebih penting, tayangkan juga lagu
Rasmi Sempang Renggam. Lagu apa? Lagu Rasmi Sempang Renggam. Lagu apa? Gurindam Sempang Renggam. Itu satu-satunya lagu. Ini termaktub dalam sejarah. Buat pertama kalinya, rakyat Sempang Renggam, daerah Sempang Renggam, sudah ada lagu. Dan lagu itu tuan-tuan kena hayati, perempuan kena hayati, dan kita popularkan. Kenapa? Ia lagu anda sekalian. Dia lagu kita semua. Ia lagu untuk memberitahu kepada anak cucu kita bahawa Sempang Renggam adalah permata di dalam jiwa kita semua. Dan permata ini menantikan perubahan, menantikan usaha yang gigih daripada kita untuk memastikan kita menang di Sempang Renggam pada pilihan raya 9 Mei nanti. Sekaligus kita akan menang Pakatan Harapan. Kita akan menang di Putrajaya. Dan saya berharap sekali lagi kepada tuan-tuan dan puan-puan sekalian untuk tidak lagi lengahkan waktu, tidak lagi berehat. Waktu untuk rehat sudah tiada. Kita kena bekerja 25 jam sehari berusaha untuk memenangkan Pakatan Harapan demi anak dan cucu kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sudahi dengan laungan Pakatan Harapan. Pakatan Harapan. Pakatan Harapan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.